Assalamualaikum. Hai Besti, selamat datang di Rika DY Channel, menyediakan informasi anti nyesel. I look at you and it's easy to see. You are the someone I've been trying to meet. Hai Besti, kembali lagi bersama Minka. Seperti sebelumnya, di video kali ini kita akan membahas update berita dari idola kesayangan kita. Kali ini ada berita dari Putri Isnari yang katanya mendapat kiriman sesuatu dari Ayang. Kira-kira apa dan siapa ya Besti yang kirim? Yuk, daripada penasaran, kita tonton videonya sampai selesai. Seperti yang kita ketahui bahwa Putri Isnari beberapa hari ini tengah disibukkan dengan aktivitas syuting dalam Pintu Berkah Indosiar. Putri Isnari yang memulai syuting 3 hari yang lalu, kemungkinan berperan sebagai Sekar dalam cerita tersebut. Dan pada hari ini diketahui Putri Isnari memasuki hari ketiga, di mana hari ini hari terakhir ia selesai menjalani syuting. Dan di hari terakhir ini tiba-tiba Putri Isnari mendapat sebuah kiriman kopi Besti. Di mana kopi tersebut diunggahnya dengan bertuliskan, "Biar gak ngantuk Cuna, makasih Ayang." Putri Isnari sepertinya sangat senang dikirimin dan dapat perhatian ya Besti. Dan pada hari ini Putri Isnari juga mengunggah foto di mana dirinya terlihat seperti wanita karir sukses. Putri begitu sangat cantik dan menawan. Foto tersebut diberikan caption, "Numpang lewat." Dengan menggunakan blazer berwarna soft beige, Putri Isnari mendapat banyak pujian. Potret gaya outfit Putri tersebut sangat serasi dengan potret outfit dari Hari Putra beberapa waktu lalu. Para warganet semakin dibuat gemes dengan keduanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.